Halo guys, jumpa lagi dengan Dapur Lena. Kali ini Dapur Lena akan membagikan resep jamur-jamuran. Nah, ini jamur betulan, tapi karena ada dua macam jamur, jadi Dapur Lena bilang itu jamur-jamuran, jamur Jepang. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya. Oke. Kita lanjutkan untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ini dia. Ini adalah jamur shimeji. Jamur Jepang. Ini fresh ini ya guys. Lalu ini ada longbayu. Longbayu ini sejenis enoki. Tapi ini yang lebih besar dia. Ini satu bungkus kalau dibeli di pasar atau di supermarket. Jadi ini saya pakai tadi setengah bungkus. Lalu ada tahu sutra. Ini saya pakai setengah dari tahu sutra karena besar ukuran tahu sutra itu. Oke. Lalu ada 1 ons udang. Udang ini agar lebih manis nanti saat dimasak dan tidak perlu terlalu banyak tambahan bumbu. Ini direndam dengan garam, sedikit gula putih, lada bubuk, dengan minyak wijen. Tapi kalaupun tidak pun tidak apa-apa karena pada dasarnya pun udang ini sudah manis. Bumbu-bumbunya, sini ada bawang bombay setengah, udah saya iris-iris. Lalu ini nanti bumbu yang dihaluskan, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, lada, tomat ini optional ya guys, kalau suka bisa ditambahkan tomat, kalau tidak bisa di skip daun bawang. Oke. Dan tentunya air. Kita akan haluskan dulu bumbu-bumbunya. Oke guys, ini tadi sudah saya haluskan bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, dan lada. Oke, sekarang kita akan menumis bumbu halus tadi. Dan minyak secukupnya. Bawang bombay,
Shimeji dan Long Bali. Jenis jamu unagi. Tambahkan air secukupnya. Kita lihat dulu. Oke. Udah bisa kita masukkan tahunya. Masak jamu ini termasuk masakan yang simple dan praktis cepat. Kita tambahkan garamnya. Gula putih secukupnya. Kita tutup lagi untuk mematangkan tahu. Kita lihat dulu guys, kecilkan apinya. Wow, ini aromanya sangat menggoda. Oke. Kita masukkan sedikit dari irisan daun bawangnya. Tes rasa dulu ya. Oke, bisa kita matikan. Kita sajikan. Ini dia guys, jamur-jamur ala dapur Lena. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.